mengikuti ibadah sekolah minggu melalui video. Kakak Marlin, kita sapa dulu anak sekolah minggu yang di rumah ya. Satu, dua, tiga. Titah ke-9,
jangan engkau berdusta. Tita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan bagi kita sekalian, anak-anak sekolah minggu. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk mendapat melakukan segala perintah. Kita bersama-sama mengucapkan, amin. Kita kembali bernyanyi hari ini kelas yang bahagia. Anak-anak yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan amin.
Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, pengumuman kita hari ini, semoga adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat untuk bisa lagi mengikuti ibadah live sekolah minggu. Yang berulang tahun, adik-adik kami yang di rumah, selamat ulang tahun kami ucapkan dari kakak guru sekolah minggu. Semoga adik-adik diberikan panjang umur, kesehatan, dan kepintaran. Dan apapun yang dicita-citakan adik-adik kami semua, semoga tercapai. Dan yang terakhir, ayat bulan untuk bulan depan, dari Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8, itu untuk bulan Agustus. Oke adik-adik, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yang di rumah boleh sediakan Alkitabnya dulu. Untuk memuji nama Tuhan, kita kembali bernyanyi. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus menunggu sinari jiwaku. Lalu tema minggu kita pada hari ini dikatakan aku
mau hidup rukun. Inang mau tanya dulu nih buat anak-anak sekolah minggu. Ada yang tahu gak sih apa artinya rukun? Ini rukun? Bukan ya, ini rukun kalau dalam bahasa Batak, bukan rukun. Apakah itu rukun? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasti adik-adik yang udah SD, udah terbiasa ya pakai Om Google ya, bisa dibaca di sana ya. Kalau di KBBI, arti kata rukun, rukun itu artinya adalah baik dan damai, tidak bertengkar ya. Jadi rukun itu bukan ini, tapi artinya adalah baik dan damai, tidak bertengkar. Nah, tadi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa perikop ini atau ayat Alkitab yang kita bacakan ini adalah persaudaraan yang rukun. Di mana persaudaraan yang mau kita lihat adik-adik? Oke, mari kita lihat bersama. Kalau dibilang tadi di samping ayat 100 tulisan 133 itu di sana dibilang nyanyian ziarah Daud. Adik-adik, ini adalah nyanyian yang senantiasa dinyanyikan oleh Daud dan bangsa Israel ketika mereka mau pergi beribadah ke Bait Allah ya, di Sion ya. Mereka mau naik ke Sion. Nah, adik-adik perlu tahu dulu ya, ternyata orang Israel kalau mau ibadah ke Bait Allah, mereka harus menanjak ya, karena itu tempatnya berbukit-bukit, harus menanjak. Artinya apa? Kalau orang-orang hanya mementingkan diri sendiri, mereka nggak bisa sampai ke Bait Allah. Artinya mereka harus kerjasama, nggak boleh bertengkar, nggak boleh maunya nyampe duluan. Nah sekarang apa yang digambarkan oleh Daud kepada kita tentang persaudaraan yang rukun tersebut? Daud menggambarkannya tadi seperti minyak ya, seperti minyak yang baik di atas kepala. Nah Inang mau tanya, pernah nggak adik-adik lihat minyak yang beku? Kalau nggak pernah, coba tes di rumah ya. Kalau mama beli minyak, masukkan ke kulkas, tunggu 2 jam, nanti pasti minyaknya udah beku, nggak lagi liquidnya, nggak cair lagi kan, pasti minyak itu sudah beku. Nah kalau minyak beku tadi yang sudah dibekukan itu ditaruh di atas kepala, mungkin nggak minyak itu bisa meleleh langsung ya? Mungkin nggak minyak itu bisa meleleh dari kepala sampai ke leher katanya, bahkan sampai ke baju kita, bisa nggak? Gak bisa kalau minyaknya beku. Tapi tadi digambarkan oleh Daud bahwa persaudaraan yang rukun itu seperti minyak yang baik. Ingat, ada kata baik di sana. Bukan minyak yang beku, tapi minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, tahu janggut ya ini. Lalu dia meleleh ke leher jubahnya sampai tumpah dia. Ya, artinya mengalir kalau minyak yang baik tersebut. Tapi kalau minyak yang beku tadi, dia tidak akan mengalir kemanapun ya adik-adik. Nah, terus apa artinya di sana kalau dikatakan seperti minyak yang baik ya? Nah, adik-adik, kalau minyak beku tadi itu adalah gambaran anak-anak yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang keras, yang maunya cuma dirinya didengarkan, yang maunya cuma apa yang dia inginkan harus diwujudkan sama orang tuanya dan sama teman-temannya. Contohnya, kalau di rumah mamanya udah capek nih masak ayam goreng, tapi dia mintanya apa? Kodok goreng ya. Jadinya apa? Mamanya sedih soalnya mamanya udah masak tapi anaknya gak mau makan, malah minta permintaan yang lain. Nah itu tidak baik adik-adik. Itu gambaran dari minyak yang beku tadi ya, yang tidak bisa mengalirkan sesuatu yang baik ya. Dia hanya ada di dalam dirinya sendiri. Karena itu Daud menggambarkan persaudaraan yang rukun itu harus seperti minyak yang mengalir ke janggut, ke leher, sampai ke jubah si Harun katanya. Artinya adalah adik-adik, bahwa ketika kita mau mencapai yang namanya kerukunan ya, rukun tadi artinya baik, damai, tidak bertengkar, tidak boleh sekalipun kita hanya mementingkan keinginan diri kita sendiri. Itu artinya. Yang kedua, tadi Daud juga menyampaikan kepada kita bahwa persaudaraan yang rukun itu juga digambarkan seperti di ayat yang ketiga, apa disebut di sana? Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya.
seperti embun. Ada yang pernah lihat embun? Ada? Bisa nggak dia kasat mata terlihat? Mungkin kalau kabut bisa ya? Ya hampir mirip lah itu ya, embun dan kabut ya. Bisa kelihatannya seperti seperti kabut lah. Pokoknya udah ngerti ya kabut ya. Nah, jadi embun itu kalau kita rasakan rasanya seperti apa sih adik-adik? Menyegarkan, iya enggak? Menyegarkan kan? Nah, kalau dibilang tadi di sana seperti embun yang turun dari Gunung Hermon ke Gunung Sion. Artinya apa? Embun yang menyegarkan itu tidak hanya dirasakan di Gunung Hermon, tapi juga mengalir ke Bukit Sion. Apa artinya di sana? Kenapa enggak digambarkan dengan panasnya terik matahari atau digambarkan dengan hujan yang lebat berikut dengan kilat yang berkilat? Coba. Kalau tadinya adanya petir, kilat. Menyejukkan gak itu? Menyegarkan gak itu? Mendamaikan gak itu? Enggak. Kalau yang kita lihat kilat, pasti kita takut. Banyak yang langsung tutup telinga atau langsung tutup mata, langsung ditundukkan kepalanya. Ya, refleks manusia kalau habis dengar petir atau kilat, pasti dia langsung tutup telinga. Ada di sini yang kalau ada petir, ada kilat, bolong. Ada yang bilang kayak gini, apa kau? Ada yang kayak gitu dalam sekolah minggu? Enggak mungkin. Pasti semuanya takut. Tapi tadi persaudaraan yang rukun digambarkan dengan rukun. Kenapa? Soalnya itu menggambarkan kedamaian. Kita disejukkan di sana, ya. Tidak digambarkan persaudaraan yang rukun itu dengan petir atau kilat, tidak dengan hujan yang sangat lebat, tidak dengan teriknya panas matahari, tapi dengan embun, adik-adik, ya. Lalu dia bukan hanya menyejukkan Gunung Hermon saja, dia terus turun sampai ke Bukit Sion katanya. Artinya di sana apa? Kesejukan itu tidak, kedamaian itu tidak boleh hanya terasa di satu tempat, tapi di tempat-tempat yang lain kita juga harus merasakan kedamaian tersebut. Itu artinya persaudaraan yang rukun. Artinya apa? Kalau adik-adik sama teman-teman di rumah atau di sekolah bisa hidup dalam kedamaian, di rumah juga harus bisa hidup dalam damai. Jangan kalau sama teman-temannya baik, tapi kalau di rumah dia jadi anak iblis, nggak boleh. Di rumah kerjanya apa? Marah-marah. Cuma dipanggil mamahnya, anak, apa itu? Tapi kalau dipanggil temannya, aduh, nan, ayo, langsung ketawa. Ya, tapi kalau mamanya yang panggil langsung marah. Kayak pernah dengar satu cerita. Adalah nih, satu orang anak sekolah minggu. Kita bilanglah dulu namanya si Novita, karena nama hilang Novita ya. Jadi si Novita ini dipanggil mamanya. Dipanggil sekali, Novita, katanya kan. Apa sih, Mak? Katanya kan. Dia nusih, Mak. Apa sih, Mak? Marah-marah dia. Novita, apa sih, Mak? Katanya kan. Lalu di bajumu di mana? Dia semakin kesal karena dipanggil. Akhirnya, mamanya manggil ketiga, tapi dia sambil marah bilang kayak gitu. Kamu ini ya, anak yang gak tahu diri, katanya. Kenapa mau manggil-manggil? Tadinya mama mau kasih uang, katanya. Tapi karena mau marah-marah, gak jadi, katanya. Mak, belum, Mak. Kupikir tadi mama mau nyuruh, ternyata mau kasih uang. Makanya kamu jangan marah-marah. Kalau ada satu teman memanggil kau sekali, lembutnya kau jawab, katanya. Kalau diajak main kan, ada teman datang ke rumah, dia bilang, Novita, iya, main yuk, oke. Kenapa ya kalau orang tuanya manggil kita gak bisa kayak gitu? Nah makanya adik-adik, kalau kita mau menciptakan persaudaraan yang rukun, ya, kita mau jadi anak-anak yang mencintai kehidupan yang rukun, bawalah damai, bukan hanya di teman-teman kita bermain, tapi di tengah-tengah keluarga kita. Justru harus mulai dari keluarga, ya. Kalau dari keluarga kita sudah bisa membawa kedamaian, ya, maka di tempat kita bermain, di sekolah kita pun, kita akan bisa menjadi pembawa damai. Tapi kalau di rumah kita udah sering marah-marah, kita udah sering egois, mau kita di tempat main, mau kita di sekolah, pasti kita tidak akan bisa menjadi pembawa kedamaian, ya. Maka kerukunan itu tidak akan bisa tercipta. Nah, tadi pemazmur sudah mengatakan kepada kita, Daud menyebutkan di sini, ini adalah nyanyian ziarah orang-orang Israel. Kalau mereka mau beribadah ke bait Allah, ya, ke bait Allah mereka mau naik ke Sion, mereka harus bekerja sama, ya. Kalau mereka bertengkar di tengah jalan, bayangin itu bukit-bukit loh. Kalau mereka bertengkar lagi di tengah jalan, mereka bisa jatuh ke
beribadah ke bait Allah. Makanya mereka harus damai, mereka harus rukun di perjalanan menuju kepada bait Allah. Begitu juga dengan kita adik-adik sekolah minggu, ya, supaya tercipta kedamaian, kerukunan tersebut, adik-adik harus mulai dari diri sendiri, ya. Kita mulai dari diri sendiri. Jangan jadi pembawa onar, pembawa amarah, ya. Jadi biang keladi katanya, tapi jadilah pembawa damai sehingga hidup kita ini menunjukkan hidup yang rukun. Selamat untuk menciptakan kedamaian tersebut, tidak bertengkar di tengah-tengah keluarga kita, di pergaulan kita, dan di teman-teman persekolahan kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian adik-adik sekolah. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada hari Minggu ini kami boleh bersama-sama beribadah lewat video ini. Tuhan, kami tahu bahwa keadaan kami belum baik. Daerah kami masih dihantui oleh virus COVID-19. Sehingga itu membuat kami tidak dapat berjumpa satu dengan yang lainnya, dengan teman-teman kami sekolah minggu, baik teman-teman sekolah kami. Tuhan, karena keadaan tersebut, terkadang kami menjadi malas untuk mengikuti sekolah kami, bahkan untuk mengikuti ibadah kepada-Mu. Karena itu ya Tuhan, kuatkanlah hati anak-anak-Mu. Berikanlah kepada mereka pertumbuhan iman, pertumbuhan jasmani dan rohani mereka, supaya mereka semakin semangat Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Supaya mereka tetap memberikan waktu mereka untuk sekolah belajar dan untuk belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami hidup di dalam kerukunan yang akan kami mulai dari tengah-tengah keluarga kami, lalu dari pergaulan kami bersama dengan teman-teman kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa yang kami serahkan. Tuhan, perkuatlah kami semuanya untuk boleh bertahan di tengah-tengah kondisi yang tidak baik ini, supaya dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, kami terhindar dari paparan virus COVID-19. Ini doa kami ya Tuhan. Kami memohon tuntunan-Mu, kami memohon berkat-Mu ya Tuhan, supaya kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Tuhan, ampunkan kami agar kami layak menerima segala berkat Tuhan. Untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang masih dalam keadaan sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang masih tidak mau untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, Tuhan yang menutup pintu hati mereka, sehingga pada hari minggu-minggu yang akan datang, mereka bersedia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui video ini. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami serahkan hanya dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita siapkan persembahan kita, sama-sama kita mengucapkan, Kubele. Amin. 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 Am
kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.